بسم الله الرحمن الرحيم. Siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab dapat pahala sekian, dua hari sekian, tujuh hari dibukakan tujuh pintu surga, delapan hari dibebaskan delapan pintu neraka. Pernah dengar? Ah, itu hadis nomor tiga, maudhu', palsu. Palsu, ya. Saking palsunya, di kitab hadis palsu aja nggak ada. Itu. Hadis palsu itu. Palsu, ya. Segi kepalsuannya bukan hanya bertentangan dengan dalil, dengan akal sehat aja nggak masuk. Ya. Nggak masuk itu. Coba maaf ya, kalau Anda sudah tahu 7 hari puasa saja di bulan Rajab bisa dibukakan 7 pintu surga, untuk apa puasa Ramadan? Ya. Dan 8 hari dibebaskan dari 8 pintu neraka. Orang ini hebat sekali, tahu dia surga punya 7 pintu, 8 punya 8 pintu, neraka punya 8 pintu. Ya. Nabi aja tidak pernah memberikan keterangan itu. Ya, ada sesuatu yang salah di sini. Ada sesuatu yang keliru. Baik. Anjuran puasa di bulan-bulan Al-Haram itu ada. Ikatannya di puasa yang paling dicintai oleh Allah setelah puasa Ramadan itu, selain puasa Daud, itu puasa di bulan-bulan Al-Haram. Dan semua, hampir seluruh ulama memberikan fatwa demikian. Ya. Nah, bulan-bulan Al-Haram itu ada empat tadi, Bu, di awal bahasan kita. Ya. Jadi kalau ibu ingin puasa, misalnya tingkatkan puasa di bulan-bulan ini, boleh. Ya. Tapi yang tidak disukai ulama atau bahkan tidak diperkenankan, mengkhususkan di bulan tertentu, menolak yang lainnya. Jadi kalau ingin puasa di bulan-bulan itu, boleh. Ya. Rajab ibu puasa, silahkan. Ya. Kemudian Dzulqa'dah puasa boleh, Dzulhijjah puasa boleh, bahkan 10 pertamanya besar pahalanya. Ya. Kemudian Al-Muharram puasa boleh. Nah, rumusnya, kalau bisa, khusus di bulan Rajab, ibu tingkatkan puasa, khususnya yang sunnah-sunnah itu, yang Senin, Kamis. Ya. Ini belum puasa Senin, puasa Senin. Ya. Sudah puasa Senin, tambah Kamis. Senin, Kamis, tambah Ayyamul Bidh. Kalau ingin tingkatkan lagi, boleh. Puasa Daud, boleh. Ya. Hari ini Senin puasa, Selasa besok tidak. Ya. Rabu puasa, Kamis tidak. Puasa apa namanya? Daud. Ya. Salat Daud tidak ada ya? Awas. Subuh salat, duhur tidak. Ya. Asar salat, maghrib tidak. Itu ngarang. Ya. Nanti, supaya tubuh kita terbiasa sebelum datang Ramadan. Nanti kalau ingin lebih banyak lagi puasanya, bulan Sya'ban, itu boleh. Ya. Nanti saat Sya'ban saya terangkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu tidak pernah memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Ibu boleh tiap hari puasa itu, ya, boleh. Ya. Sampai sehari dua hari menjelang Ramadan, ibu berhenti.